preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Sobat bagi-bagi, pertemuan sejumlah kepala negara dalam G20 kemarin memang menarik untuk diperbincangkan, pasalnya tak hanya membahas masalah ekonomi global saja, namun ada hal-hal lain yang tak kalah mencuri perhatian. Namun yang paling disorot publik +62 saat ini tentu saja pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron bos. Karena bagi rakyat Indonesia, apalagi pengamat militer abal-abal, pertemuan ini secara tidak langsung mengisyaratkan segera datangnya jet tempur Rafale ke tanah air. Dan tak sampai di situ, pertemuan tersebut pun digadang berujung pada pembentukan aliansi militer baru di kawasan Indo-Pasifik, terutama di Laut China Selatan. Padahal sudah bukan rahasia lagi bahwa di kawasan yang tengah memanas tersebut, ada dua aliansi kuat yang kini saling bersih tegang. Benar sekali, negara-negara tersebut tak lain dan tak bukan adalah China dengan sekutunya, dan Amerika Serikat dengan aliansinya. Nah sobat sekalian, akhir-akhir ini kawasan Indo-Pasifik terkhusus LCS memang tengah menjadi sorotan, hal ini lantaran kawasan itu disebut-sebut akan menjadi medan perang dunia ketiga. Pemikiran seperti ini tentu saja muncul dengan berbagai alasan, salah satunya adalah banyaknya negara yang memiliki kepentingan tersendiri di wilayah laut paling sibuk di dunia itu bos. Oke, kita kembali ke topik awal kita di mana dikatakan akan ada aliansi militer baru di kawasan Indo-Pasifik yang ditandai dengan hubungan yang makin memburuk antara Australia dan Prancis. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa Australia kini tengah dimusuhi Prancis, lantaran dituding melanggar kesepakatan soal kapal selam. Mengutip dari FIFA Militer, Australia pada September telah membatalkan kesepakatan dengan kontraktor pertahanan asal Prancis Naval Group, dan sebagai gantinya memilih untuk membangun sedikitnya 12 unit kapal selam bertenaga nuklir dengan Amerika Serikat dan Inggris. Bahkan karena hal ini, Prancis menarik dubesnya dari Australia, dan para pengamat berpendapat bahwa destabilisasi hubungan diplomatik yang biasanya dekat antara kedua negara itu sekarang terancam meluas ke bidang perdagangan. Dan sementara itu, di atas ASEAN yakni negeri tirai bambu tercatat telah memiliki senjata nuklir sebanyak 300-an. Bahkan, negara ini tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki nuklir terbanyak di dunia, setelah Amerika Serikat dan Rusia bos. Jadi bisa disimpulkan bahwa Indonesia telah dikepung dengan kekuatan nuklir dari segala penjuru. Mungkin untuk sekarang belum begitu terasa eksistensi nuklir mereka bagi kita, namun kedepannya, kemungkinan besar akan berbeda cerita. Sahabat bagi-bagi, hal ini diperparah dengan tambahan stok rudal Tomahawk pada 8 kapal selam nuklir milik Australia, apalagi jenis kapal selam ini akan sangat sulit untuk dilacak. Jelas ini akan menjadi ancaman serius bagi negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Mengapa dikatakan ancaman? Ini dikarenakan kita kalah teknologi, faktanya untuk sistem pendeteksi kapal selam di ASEAN saat ini masih belum mumpuni, dan jelas akan sangat sulit bila digunakan untuk mendeteksi lautan seluas Indonesia, Bu. Hal ini pun juga diungkap pengamat militer Ibu Koni Rahakundini, ia berpendapat bahwa setidaknya Indonesia harus memiliki alutsista bertenaga nuklir termasuk kapal selam. Jadi pertanyaannya, akankah kita memiliki kapal selam berteknologi nuklir untuk menambah alutsista dalam laut Indonesia? Mengingat sampai sekarang persenjataan modern semacam itu belum kita miliki, terlebih Indonesia saat ini tengah dikepung nuklir di tiap penjurunya. Nah sobat sekalian, seusai pertemuan singkatnya dengan Presiden Prancis, Indonesia digadang akan segera menggantikan Australia yang dituding mengkhianati Prancis. Ya isu yang beredar sih seperti itu Bung, lebih tepatnya sih menggantikan Australia dalam mendapatkan kapal selam nuklir dari Prancis. Bahkan belum lama ini, salah satu pejabat tinggi Indonesia membeberkan rencana kerjasama mengenai pertahanan dengan Prancis dan dikatakan jika kerjasama ini bakal mencakup mengenai rencana pengembangan pertahanan dalam hal alutsista. Nah apakah pengembangan alutsista yang dimaksud ini adalah kapal selam bertenaga nuklir? Mengingat Indonesia juga digadang tengah membutuhkan tambahan armada kapal selam, dan jika pandangan Indonesia terhadap nuklir ini berubah bisa jadi Prancis akan membantu Indonesia dalam memperoleh persenjataan bertenaga nuklir kan? Oke bagaimana menurut kalian? Apakah desas-desus ini benar atau hanya sekedar omong kosong belaka?
silakan berikan tanggapan kalian di bawah. Wassalam.